tim Argentina ini punya masalah sedikit atau punya tesis, ya, tesis jika dia di awal penyisihan Piala Dunia kalah di pertandingan pertama, biasanya dia masuk final. Oke, kembali lagi bersama Crypto Kisaran News. Kali ini kita akan membicarakan hal yang berbeda. Kita tidak bicara koin, kita tidak bicara berita yang apa, tapi kita bicara berita yang paling hot. Apa itu? Final Piala Dunia Qatar 2022. Ya. Kenapa ini kita perlu bicarakan sedikit? Karena ini ada semacam tesis dan antitesis di Piala Dunia yang mungkin saja akan berlaku atau ya semua kita tahu, mungkin saja juga tidak berlaku. Apa itu? Ini sangat terkait dengan misalnya tim Argentina, ya. Tim Argentina ini punya masalah sedikit atau punya tesis, ya, tesis jika dia di awal penyisihan Piala Dunia kalah di pertandingan pertama, biasanya dia masuk final. Kalau dia masuk final dan biasanya gagal. Ini tesis yang pertama. Kemudian tesis yang kedua, belum pernah ada setelah era Brazil, ya, tim kuat dari negara manapun yang menjuarai Piala Dunia back to back. Tapi tesis itu sudah terpatahkan ketika Prancis, tim Prancis dengan Kylian Mbappe-nya itu sampai di final. Karena di tim-tim sebelumnya yang juara dunia pasti gagal di fase grup. Tapi Prancis berhasil ke final. Apakah ini tesis yang baru atau antitesisnya? Kita bahas sedikit saja, ya. Jadi seandainya betul tesis bahwa Argentina ketika kalah di babak penyisihan akan tampil di final, dia selalu gagal, itu terjadi, maka Prancis akan jadi juara dunia back to back setelah era Brazil. Brazil pingin buat sejarah sendiri. Kenapa? Karena belum ada setelah Prancis akan buat sejarah sendiri. Karena belum ada setelah era Brazil yang jadi juara dunia back to back. Ini Prancis juga membuat tesis baru yang mematahkan tesis-tesis sebelumnya. Ya, tesis-tesis sebelumnya. Jadi final ini buat saya cukup menarik. Jadi ketika Argentina dikalahkan Kamerun dengan gol tunggal Prancis Omambik di beberapa Piala Dunia yang lalu, maka Argentina maju ke final. Sayangnya di final dia kalah. Kali ini ketika dia dikalahkan oleh Arab Saudi di babak penyisihan, kembali Argentina maju ke final. Apakah tesis itu berlaku? Dan kali ini juga, walaupun Messi digembar-gembor akan jadi bintang sepak bola yang sempurna di jagat raya ini ketika dia meraih Piala Dunia, juga harus gagal akibat tesis yang sudah ada. Bukan mistik, bukan cenayang, tapi ini adalah fakta untuk tim Argentina. Apakah Anda sependapat bahwa Argentina akan memecahkan tesisnya sehingga ada antitesis dan mereka akan membuat tesis baru, atau Prancis juga meneruskan atau mematahkan tesis yang ada, yaitu tidak pernah ada juara dunia sebelumnya akan juara dunia lagi setelah tim Brazil di tahun 50-an 60-an. Berikan komentar Anda, dan inilah fakta-fakta yang perlu Anda ketahui, bahwa jika Prancis juara atau Argentina juara, maka tesis Piala Dunia yang sudah ada selama ini akan terpecahkan. Demikian Crypto
bola.